Kawista. Ini adalah satu jenis pohon yang lumayan lambat untuk pertumbuhannya, akan tetapi banyak digemari oleh para penghobi bonsai untuk dijadikan bahan bonsai dari pohon kawista ini. Mungkin dari karakter batangnya yang jelas akan kesan tuanya, atau dari percabangan dan perantingannya yang sangat rapat, atau mungkin juga dari daunnya yang berbentuk unik dan berduri. Meskipun cara berbudidaya pohon kawista ini terbilang gampang-gampang susah, akan tetapi itu menjadi nilai lebih untuk para penghobi bonsai untuk menjadikan bonsai dari pohon kawista ini sebuah karya seni. Dan dalam video saya kali ini, saya mempunyai bahan kawista yang akan saya beri gerakan pada cabangnya dengan bahan kawista yang ukuran kecil ini. Mungkin saya program di ukuran mame ya nantinya. Oke sedulur, selamat menyaksikan. Dan ini adalah penampakan setelah saya seleksi cabang ya. Cabang di mana nanti akan saya beri gerakan sedikit supaya lebih serasi dengan liuan atau gerakan di batang utamanya ya. Dan untuk tahap selanjutnya, kita akan melepaskan kawat atau wiring yang ada di batang utama, untuk nanti kita lanjutkan pengawatan ulang sampai ke cabang ya. Karena dulu saya mewiring pohon ini hanya di batang utamanya saja dan di percabangan belum tersentuh kawat ya. Setelah pelepasan kawat, di sini kita lihat batang utama sudah ada gerakan seperti yang saya inginkan ya. Dan memasuki tahapan selanjutnya, kita akan memeruning daunnya. Kita sisakan daun pucuk atau daun mudanya. Pohon kawista setelah saya pruning, di sini bisa kita lihat untuk percabangannya belum ada gerakan. Dan nanti setelah ini saya akan melanjutkan memasang kawat untuk menggerakkan di bagian cabangnya. Dan proses pruning seperti ini biasanya saya lakukan sebelum kita wiring ya atau kita kawat, untuk mempermudah kita memasang kawat. Jadi kita pruning terlebih dahulu seperti ini. Di sini bisa kita lihat ya, setelah saya wiring atau pengamatan, ada gerakan di bagian cabangnya. Thank you.
dan setelah saya beri gerakan pada cabangnya, jadi percabangan pada pohon kawista ini tidak terkesan kaku ya. Dari bawah bisa seirama dengan batang utama. Demikian video saya kali ini, proses wiring lanjutan gerak dasar cabang pada pohon kawista. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat dalam berkarya seni bonsai dan salam satu hobi.